kecil. Di sini udaranya segar sekali. Sejuk lagi. Alhamdulillah ya Bu Nur, kita masih diberi kesehatan untuk menikmati keindahan ini. Wah, kita harus selalu bersyukur teman-teman. Iya, betul. Bu Fathia lihat ya, banyak warna loh di alam sekitar ini. Betul, Bu Nur. Kira-kira kita mau mencari warna-warna yang ada di sekitar sini, Bu Fathia. Ya, betul. Nih, Bu Nur, aku ada contohnya. Bu Fathia, ambil apa? Ini. Seperti daun kering ini, Bu Nur. Daun kering ini, teman-teman tahu nggak ya warnanya apa sih, teman-teman? Warnanya itu adalah coklat. Coklat. Bu Fathia, ya, kita mau berburu warna yang lain yuk. Ayo. Tapi sebelum berburu, kita belum menunggu teman-teman di rumah. Halo teman-teman kecil. Halo teman-teman. Assalamualaikum. Wah, teman-teman kecil, hari ini Bu Nur dan Bu Fathia mau ajak teman-teman berpetualang. Berpetualang. Mencari apa, Bu Fathia? Mencari warna-warna. Warna-warna yang ada di alam sekitar. Siapa yang mau ikut? Aku. Semuanya mau ikut, mau ikut. Bu Nur. Oke, kalau gitu kita langsung aja, Bu Fathia. Ayo. Ayo, come on. Bu Fathia, iya. Ternyata ada warna yang lain lagi di daun, Bu Fathia. Iya, cantik banget ya Bu Nur. Iya. Warnanya apa, Bu Fathia? Ini warnanya ungu, teman-teman. Ungu. Iya. Bu Fathia, coba kalau yang ini warnanya apa ya, Bu Fathia? Kalau yang ini warnanya hijau. Hijau. Masya Allah, Bu Fathia, ternyata warna daun aja banyak warnanya. Iya, benar Bu Nur. Tadi kita menemukan warna coklat yang kering. Kemudian ini ada warna apa, Bu Fathia? Warna ungu. Ungu. Dan ini warna hijau. Aku semakin penasaran, Bu Fathia. Pasti masih banyak nih warna-warna lain yang ada di alam sekitar kita. Pasti. Yuk kita cari, Bu Nur. Yuk, yuk. Ayo, teman-teman. Kemen, kemen, kemen. Bu Fathia. Masya Allah, Bu Fathia. Lihat bunga ini. Iya. Wah. Cantik ya. Cantik, Bu Fathia tahu nggak? Ini warnanya apa? Kalau ini warnanya jingga, teman-teman. Wah, bunganya warnanya jingga. Lihat deh, teman-teman. Ada lagi yang unik, Bu Fathia. Apa-apa? Lihat daunnya, Bu Fathia. Oh iya, tidak hanya hijau ya, Bu Nur. Iya, beda dengan daun yang tadi yang kita lihat, Bu Fathia. Betul. Dia hanya hijau saja. Kalau ini ada garis-garisnya. Iya. Wah. Lihat ya, teman-teman. Ini garis-garisnya warna kuning. Cantiknya. Cantik banget. Wah, Bu Fathia. Semakin kita lihat, semakin banyak yang indah dan bagus. Banyak banget. Nah, kira-kira kita mau cari apa lagi ya, Bu Fathia? Ayo kita cari lagi ya, Bu Nur. Yuk, kita coba cari yang lain lagi ya. Oke. Bu Fathia. Iya, Bu Nur. Tadi kan kita sudah mencari warna-warna, tapi dari tanaman. Oh, iya. Sekarang Bu Fathia mau kasih lihat warna dari apa? Nah, sekarang ada warna dari hewan, Bu Nur. Lihat deh. Teman-teman tahu nggak ini hewan apa? Warnanya apa, Bu Fathia? Ini ada warna putih. Ada warna putih. Wah, teman-teman pasti tahu ini hewan apa. Hewan apa ya? Apa ya? Tantangan buat teman-teman di rumah, boleh menebak hewan apa ini, Bu Fathia? Betul. Dan sepertinya Bu Fathia masih ada hewan-hewan lain, teman-teman. Iya. Ada yang mau tahu? Ayo. Ayo, ayo kita lihat lagi. Ayo. Bu Fathia. Iya, benar. Aku menemukan lagi hewan yang lain, Bu Fathia. Apa itu? Coba lihat di sini, Bu Fathia. Oh, teman-teman tadi dengar suaranya loh. Kira-kira hewan apa sih? Tuh, ada suaranya, teman-teman. Ada yang tahu? Ini hewan apa? Ada kambing, Bu Fathia. Iya, kambing. Dan warnanya ini bermacam-macam. Tapi Bu Nur lihat ada yang bagian kepalanya tuh, Bu Fathia. Oh, itu ya. Warna apa ya, teman-teman? Di bagian kepalanya saja. Ada yang tahu? Warna apa? Warna apa itu? Coba lihat. Warna hitam. Yang ini warnanya coklat, Bu Fathia. Iya. Sepertinya kambing-kambing ini mantap makan ya, teman-teman. Bu Fathia, ada lagi nggak hewan-hewan lain selain tadi? Apa tuh tadi di sana ya? Ada bebek. Ya, selanjutnya ini
kambing. Ibu Fatia punya apa lagi? Ada satu lagi nih, Bu Nur. Siap dah, teman-teman. Kira-kira apa ya? Teman-teman mau tahu? Kasih tahu. Ayo. Oke. Okay. Fatia? Iya, Bu Nur. Coba lihat. Hewan apa ini, Bu Fatia? Apa ya kira-kira? Ayuh, lucu sekali. Warnanya banyak sekali, Bu Fatia. Betul. Wah, cantik. Nah, Bu Fatia, tantangan buat teman-teman di rumah. Betul. Boleh mencari warna-warna yang ada di alam sekitar dan menebak kira-kira ini hewan apa. Terus warnanya warna apa ya? Iya, Bu Nur. Nah, teman-teman, tadi Bu Fatia dan Bu Nur sudah mendapatkan warna-warna di alam sekitar. Wah, banyak sekali warna yang kita temukan, Bu Fatia. Banyak ya? Banget. Pastinya teman-teman di rumah juga bisa, Bu Fatia. Bagaimana teman-teman di rumah, kita tantang juga. Oke. Okay. Untuk mencari warna-warna yang ada di sekitar rumahnya, teman-teman. Iya. Ya? Oke, okay, teman-teman. Oke. Okay. Sampai jumpa. Dah.